terobosan. Okey, pada petang tadi kita ada buat perjumpaan ataupun sesi dialog dengan masyarakat Taiping, dengan masyarakat Taiping, yang mana saya telah merayulah kepada mereka yang tanggungjawab untuk membentas dan menangani jenayah adalah tanggungjawab bersama. Bukan saja tanggungjawab itu terletak kepada polis, tapi kepada masyarakat itu sendiri, ahli-ahli masyarakat itu sendiri. Jadi saya amat berbanggalah dapati ada beberapa kawasan rumput tangga dan skim untuk antara yang aktif, yang aktif, yang mana yang telah berjaya membantu dalam mengawal keselamatan di sesuatu kawasan itulah. Dan saya berharap perkara ini akan diperluaskan lagi, diperluaskan lagi. Tapi satu perkara yang penting, samping polis memantapkan lagi punya kualiti penyampaian perkhidmatan kita, satu lagi perkara yang penting yang saya memberi perlengganan kepada mereka yang hadir pada pada petang tadi ialah peranan kita dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. Kumpulan remaja ini adalah kumpulan sasaran kita yang penting. Kalau kita gagal mengawal mereka di peringkat umur sekarang, saya khawatir apabila mereka dewasa 10-15 tahun akan datang, mereka juga akan membawa masalah yang sama ataupun lebih teruk lagi kepada negara kita. Yang itu yang sama-sama yang kita harus sedari. Saya percaya kalau ahli-ahli masyarakat dengan tadi yang sentimen yang tunjukkan ini dan dapat dilipat gandakan, efek itu dapat dilipat gandakan kepada yang lain, saya percaya usaha ke arah memantapkan lagi warga Malaysia ni lah, terutama daripada kumpulan remaja dan seterusnya apabila mereka dewasa ni dapat dapat kita jayakan. Okay. Itu lebih kurang apa yang intipati apa yang yang hendak saya sampaikan pada petang tadi lah dan dalam sesi dialog, walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan itu, tapi saya percaya tindakan-tindakan kita telah ambil dan ada yang sedang kita ambil. Okey, terima kasih Dato'. Okey.